Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel Linbo Perahu Naga. Di pagi hari ini saya akan coba mengupdate kembali setelah sebulan penuh kita tidak ada uploadan lagi ya, untuk updatean progres pengerjaan di galangan kapal kita ini. Untuk itu hari ini insya Allah saya akan coba infokan kembali ke teman-teman untuk progres atau updatean pengerjaan di dalam galangan kapal itu sudah apa saja yang sementara dalam proses pengerjaan, kemudian apa juga itu yang baru masuk di pesanan yang baru masuk di galangan kapal kami. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung channel kita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal. Oke, kita langsung saja ya. Oke, untuk updatean kita yang pertama, ini ada satu unit speedboat. Speedboat ini yang akan kita stay-kan di galangan kapal ya. Jadi ini nanti perencanaan ini kita siapkan untuk penyewaan di galangan kapal kita ini ya. Jadi nanti kita gunakan untuk wisata, untuk mancing juga bisa ya, kita siapkan. Ini untuk spesifikasinya ini ada satu ruang di bawah dashboard ini, di palka ini ada satu ruang untuk tempat istirahat, kemudian ada WC di bagian belakang ya, dan juga ada tempat joran di bagian belakang juga. Itu kita siapkan untuk bak umpan ya. Oke, bisa dilihat di sini ya, itu ada WC satu unit, kemudian ada bak umpan di sini. Untuk progres ini lagi proses penghalusan atau pengaplasan. Ya, jadi bagian belakang ini kita siapkan tempat untuk atap ya. Oke, jadi ini kita masih proses pengamplasan, penghalusan. Ini kita mau siapkan untuk naik epoksi, insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini. Oke, jadi untuk progres teman-teman bisa lihat ya, ini lagi pengerjaan pengamplasan. Ini kita mau siapkan untuk naik epoksi. Oke, untuk berikutnya kita punya pesanan satu unit speedboat lagi ini dari yang cukup lumayan jauh ya. Ini pesanan dari NTT. Jadi ini untuk spesifikasi untuk bagian dalam. Ya, jadi ini nanti los. Oke, untuk progres sementara pemasangan deck. Kemudian untuk dinding dan atap bagian belakang ini sudah terpasang ya, untuk kap bagian atas, bagian belakang. Alhamdulillah ini baru selesai pengerjaan kemarin, pengecoran. Oke, dengan panjang 7 meter ini ya, kurang lebih. Dan cukup lebar ya untuk speedboatnya. Dan tampilannya juga insya Allah ini keren ya. Kita lihat saja nanti untuk hasil akhirnya seperti apa. Oke, lanjut di bagian depan dari speedboat pesanan NTT. Ini ada speedboat pesanan dari Semarang yang nantinya akan ditempatkan di sini ya untuk speedboatnya. Untuk progres, deck kita sudah pasang, dinding kiri kanan dan juga atap belakang dan depan sudah terpasang juga ya, alhamdulillah. Jadi ini Bang Ledrik ini lagi, Bang Ledrik lagi, oh ya, lagi penyatuan untuk kap atas dan dinding. Ah, mantap. Ya, jadi kalau kerja itu memang harus sambil senyum ya, sambil ketawa, biar hasilnya juga bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi ini eksekutornya, the one and only Denny Ledrik. Ya, ini alumni-alumni Weda ya.
Oke, jadi perubahannya lumayan ya, sudah nampak. Jadi ini pesanan dari Semarang yang nantinya perencanaan speedboatnya ini akan ditempatkan di bau-bau. Oke, dan ini kita mau proses pencetakan untuk bingkai jendela ya, speedboat yang Semarang, bukan Semarang, Semarang ya. Ini lagi kita persiapkan. Kawan, mana Kak Tiki ya? Habis ku upload. Oke, dan untuk updatean kita yang terakhir, ini ada perahu nelayan ya, atau Kak Tinting. Ini body yang sudah dipesan, ini ada sebanyak 7 unit. Ini kita sudah selesaikan pengerjaannya. Ini kita lagi persiapkan untuk pemasangan mesin nantinya ya. Kemudian untuk asnya, baling-balingnya ini semua kita mau siapkan. Ya, ini insya Allah dalam waktu dekat ini kita mau serah terima. Oke, teman-teman, jadi untuk updatean kita hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Cukup itu saja dulu yang saya infokan ke teman-teman ya. Jadi setelah satu bulan penuh kita tidak upload atau adakan uploadan video progres pengerjaan, ya saya infokan ke teman-teman. Jadi ini cukup signifikan sekali ya perubahannya. Banyak sekali yang masih dalam proses pengerjaan. Oke, untuk itu buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung dengan channel kita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal. Oke, sampai ketemu lagi di updatean berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.